Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Mulyono Channel. Hari ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman tempat berkumpulnya masyarakat Kota Mamuju pada sore hari yang berada di wilayah Kota Mamuju. Jadi teman-teman, sekarang kami berada di jalan arteri yang menghubungkan antara pusat Kota Mamuju dengan kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Dan di tempat ini biasa pada setiap sore masyarakat selalu berkumpul di tempat ini. Dan kebetulan hari ini adalah Sabtu sore. Dan banyak masyarakat yang berkumpul seperti yang kita lihat di depan kita ini. Ini hanya untuk menikmati sore hari dengan melihat pemandangan yang ada di laut. Ya, jadi sepanjang jalan ini dipenuhi oleh masyarakat yang ingin santai. Dan saat ini kami menuju Pantai Manakara. Selain di sini juga, sebenarnya di Pantai Manakara juga itu banyak yang selalu berkumpul atau biasa dijadikan tempat santai untuk masyarakat Kota Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Ya, jadi di sebelah kanan kita ini adalah kantor DPRD Kabupaten Mamuju, Kota Mamuju. Ya, ini kita akan mengarah ke Pantai Manakara. Dan biasanya pada sore hari di Pantai Manakara ini banyak masyarakat juga yang berdatang ke sini hanya untuk santai menikmati pemandangan alam pantai yang ada di sekitar Pantai Manakara. Dan bisa kita lihat di sebelah kiri kita banyak kuliner-kuliner yang ada, yang siap menyambut para tamu yang akan datang ke tempat ini. Ya, kita sudah sampai di Pantai Manakara. Apa ini? Ya, jadi sore ini kami berada di Pantai Manakara di Kota Mamuju. Kebetulan saya datang dengan anak-anak dan istri. Kita menikmati sore hari ini di Pantai Manakara. Dan biasanya pada sore hari, khususnya apalagi di Sabtu sore, itu biasanya banyak masyarakat yang lalu-lalang di sini, yang sekedar santai, kemudian menikmati sore harinya di pantai ini ya. Dan biasanya sore Sabtu sore dan Minggu sore itu biasanya banyak masyarakat yang berkumpul di sini hanya untuk menikmati sore harinya di pantai ini. Sore ini masyarakat mulai berdatangan ke pantai untuk menikmati suasana yang ada di Pantai Manakara. Dan di pantai ini juga tersedia berbagai macam fasilitas. Salah satunya adalah mobil-mobil dan sepeda yang bisa digunakan oleh anak-anak.
Ya, jadi teman-teman, saya sekarang berada di pesisir pantai di namanya Pantai Manakara yang berada di Kota Mamuju, di wilayah Kota Mamuju. Dan bisa kita lihat di sana ada pegunungan, dan di bagian sana yang kalau kita lihat di bagian sana, ya, di sana itu adalah perkantoran Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Dan di sini sangat bagus, teman-teman. Seandainya kita berkunjung ke sini, maka kita dapat menikmati suasana pantai, pemandangan yang ada di sekitar Kota Mamuju. Seperti itu, teman-teman. Ya, saya kira itu aja yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Ikuti terus konten-konten kami yang menyajikan tentang alam yang berada di wilayah Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Top, top. Di sini, di samping kita bisa menikmati pesona pemandangan pantai dan laut, juga kita disuguhkan dengan pesona pemandangan pegunungan yang berada di sekitar wilayah Mamuju. Ya, demikian informasi yang kami suguhkan. Semoga bisa menghibur Anda semua. Terima kasih.